Oke. Bang Witra. Bang Witra. Ya sobat Deep Deep Band, kita akan servis mobil Fortuner lawas ini yang jadi teman setia kita sering road trip. Jadi ini salah satu tempat yang cukup kita rekomendasikan. Mungkin di Pekanbaru cukup banyak lah ya bengkel-bengkel yang baik. Cuman ya kita karena nggak kenal, nggak tahu, jadi kita nggak bisa banding-bandingkan. Sedangkan yang tempat kita kunjungi ini salah satu sahabat kita, dulu beliau ini kayak semacam mekanik ya, mekanik certified dari Isuzu, kemudian memutuskan resign dan berdikari sendiri, membuat usaha sendiri, bengkel Anaya Auto Service ya, Anaya Auto Service. Jadi sebelumnya sudah pernah mengerjakan mobil, salah satu mobil punya Mas Apan, CX-9 ya Mas ya? Iya betul Mas. Masalahnya apa Mas, problemnya? Problemnya di transfer case Mas. Alhamdulillah. Tuh, selesai. Selesai dan memuaskan. Kalau saya bilang kerjanya bagus. Bagus, rapi. Rapi, nggak kalah sama beres lah. Tuh, jadi jadi memang cukup recommended. Dan setelah CX-9 ini beres, kita masuk lagi ke Fortuner lawas ini. Karena ini pencinta mobil-mobil second, bukan karena apa-apa, karena uangnya yang memang nggak cukup. Jadi, tapi mobil second ini atau mobil tua ini dengan penanganan yang tepat, maintenance yang tepat, rasanya nggak kalah nyaman dengan mobil baru. Betul ya bro? Betul. Iya, itu cara kami menghibur ya diri sendiri. Nggak ada salahnya kita coba lagi bengkelnya Anaya Auto Service. Insya Allah mekaniknya ini kompeten, jujur, nggak pernah absen sholat subuh infonya. Jadi insya Allah kita di tangan yang tepat. Seperti apa detailnya saksikan di bagian berikutnya ya sobat Deep Deep Band. Joss. Oke, oke, Bang Witra, Bang Witra Latif. Selamat datang di Anaya Auto Service. Jadi di situ ada Fortuner lawas. Kita akan cek apa istilahnya Bang? Undercarriage satu, ganti oli. Satu lagi cek speedo. Sudah kelap kelip. Tadinya lah bagus, tapi nggak tahu besok pagi. Itu meliputi bagian kaki-kaki seperti pusing lower arm, upper arm, kapak-kapak atas, kapak-kapak bawah, terus meliputi komponen steering, ya, rack end, tie rod, dan komponen-komponen yang termasuk bearing roda. Oke. Apa namanya, pengecekannya lebih maksimal. Oke. Jadi nggak bisa buru-buru ya? Ya. Jadi paling nggak perlahan namun pasti. Paling nggak bisa alokasikan 4 hari untuk pasien siap. Seperti itu. Oke. Siap. Sudah komplit. Dan Anaya menerima semua merek mobil. Yes. Iya. Under carriage, overhaul transmisi, overhaul mesin, servis ringan. Yes. Dan servis berkala. Itu dia sob. Kita lihat okay. Nanti proses pembongkarannya ya. Oke. Okay. Kita akan periksa bagian kaki-kaki seperti pusing lower arm bagian depan dan pusing lower arm bagian belakang ini ya sana. Selanjutnya pusing lower arm bagian atas belakang dan ini bagian depan juga. Kemudian yang sebelah kanan, pusing lower arm-nya juga bagian belakang, depan,
atas ini semua, yang di sini ini semua akan kita lepas terlebih dahulu untuk mengecekkan fungsinya atau terus kapak-kapak. Ini kerot end sebelah kiri juga, terus link stabil sebelah kiri ini kelihatan ya. Nah, ini sudah kayak terus link stabil yang sebelah kanan juga sudah kayak karetnya sudah kayak sudah kelak sudah aus. Sama ini kalau join upper atas sudah aus kelak. Kita lanjutkan untuk melepas bagian lower arm dan upper arm sebelah kanan ya. Pertama kita akan lepas hubungan tirod end, kemudian cakram rotor disc juga akan kita lepas, kaliper, kemudian ini juga akan kita lepas ya. Masuk ball join atas dan ball join bawah ya, tujuan kita akan melepas. Nah, komponen ini akan kita lepas. Ini namanya lower arm dan ini namanya upper arm. Ini ball join upper, ini ball join lower. Nah, kita akan lepas nanti satu persatu ya, ikuti di video selanjutnya. Sobat, ya sekarang sudah 12 hari dari kita mengantarkan Fortuner ke Bo Hitam ke bengkel Bang Witra Latif Anaya Auto Service, dan bersama dengan Mas Apan lagi kita akan jemput Fortuner menuju Pekanbaru. Stay tune. Halo sobat, akhirnya sudah beres kebo kita. Banyak bang penyakitnya? Ya lumayan. Tapi sudah berhasil teratasi oleh dokter spesialis Anaya Auto Service. Ini di luar kaki-kaki apa aja bang? Cun up mesin. Iya. Tapi sudah beres semua ya? Sudah bisa lah. Sudah bisa pergi ke Bengkulu, ke Medan, Aceh, nyebrang antar kota antar pulau Bali. Aman. Siap, mantap. Jadi warna orange gitu. Biar akan
Oke, jadi lengkap kawan-kawan. Ada data apa aja bang? Nama part, nomor part, jumlah, total harga. Ada yang part lokal, ada yang jenis part di sini lengkap. Wow. Jadi semua data histori kendaraan customer kita simpan di database kita. Jadi jangan ragu untuk histori perbaikan kita simpan di laptop. Siap. Dan bisa request mau ori atau mau KW1, ya, KW2, mau genuine part atau mau yang part lokal. Kita ikut budget konsumen. Ya, semua tertuang di sini. Oke, dan semua rincian ada di data konsumen. Yes. Anaya Auto Service kasih jempol dulu. Siap.